penebaran pupuk dilakukan setelah fermentasi kurang lebih 15 hari. Pupuk yang telah setelah fermentasi dengan cukup berkemudian empat. Pembapan sudah rendah 30 hingga 35. Pupuk pun sudah matang. Sebelum ditebar, agar mudah pengerjaannya, dimasukkan dulu di dalam karung. Lalu selanjutnya ditebar di seluruh bedengnya. Setelah penebaran pupuk kandang, selanjutnya penebaran arang sekam di atas pupuk kandangnya. Ditabur merata, jangan tebal-tebal karena karbon ini sifatnya panas. Apabila kebanyakan bisa membunuh mikroba yang ada di dalam tanah.